Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun berada. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2021 semua teman-teman kita, saudara kita sehat-sehat selalu, berkah rezekinya melimpah. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mempresto daging dengan rice cooker ini, gimana hasilnya saya jelaskan di video. Oke lah ini teman-teman, dagingnya empuk banget kan, ini kan sangat-sangat empuk banget nih kan, presto sama rice cooker ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau masak sama lobak putih sama madha ya. Madha itu kastanya air ya. Ini bumbunya lamyu ya, lamyu itu perut ikan ya teman. Kita masak bumbunya dulu. Bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, jahe, sama ini lamyu ya, perutnya ikan ya. Ini air tadi rebusan dagingnya jangan dibuang, nanti untuk masak yang ini agar meresap di sini ya rasanya ya. Oh ya teman-teman lupa, ini saya kasih vekok ya. Itu vekok itu tempat kita bunga lawang ya, ini agar daging kambingnya tuh nggak anjir ya teman-teman. Ini ya teman-teman, kalau kita apa tuh meresto daging harus dikasih gula batu agar cepat empuk ya. Saya kan gula batu itu berguna untuk mengempukkan daging biar cepat buat empuknya, jadi nggak lama ya. Lalu kita masukkan airnya ya. Tinggal dikit ya teman-teman agar ini lobaknya tuh meresap bumbu ya. Oke, lalu kita tutup. Inilah tutorial untuk memasak daging kambing yang sangat-sangat empuk, dagingnya tuh nggak keras gitu loh, empuknya kan nggak apa tuh keras. Kalau nggak dikasih gula batu tuh empuknya kan agak sepo gitu loh, rasanya tuh hambar gitu loh. Kalau dikasih gula batu itu rasanya tuh masih manis gitu loh. Oke lah, ikuti video saya gimana caranya. Inilah teman-teman ngawuyo ya. Oke lah teman-teman, cukup di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih dan mengikuti video saya. Bila suka dengan video saya, mohon di like, subscribe, share, dan komen.
bisa undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.